Brigad Al-Qassam kembali melawan pasukan Sionis di wilayah timur Jabalia al-Balat. Di utara jalur Gaza, video bentrokan sengit itu diunggah dalam media sosial Twitter Software News pada Selasa 23 Januari. Dalam video terlihat sejumlah pejuang Hamas meledakkan sejumlah tank dan tentara Sionis di sejumlah titik. Serangan itu pun kain tepat mengenai sasaran. Di akhir video, Brigad Al-Qassam juga menunjukkan bukti kekalahan musuh, di mana seragam militer Sionis tampak koyak dan penuh darah. Brigad Al-Qassam juga menunjukkan obat-obatan dan perban milik Sionis yang tercecer. Perlawanan Islam di Irak kembali meluncurkan serangan mematikan ke situs vital rezim Sionis. Irak menargetkan pelabuhan Sionis di Ashdod dengan drone untuk mendukung masyarakat Palestina. Akibat serangan tersebut, pelabuhan Ashdod meledak dan rata tanah. Dilansir dari Al-Mayadeen, serangan itu telah dikonfirmasi oleh perlawanan Islam di Irak pada Selasa 22 Januari. Pasalnya, pasukannya telah menargetkan pelabuhan Ashdod di wilayah pendudukan Palestina. Perlawanan Islam di Irak juga merilis video detik-detik peluncuran drone ke pelabuhan Ashdod tersebut. Dalam video terlihat drone itu melesat dengan cepat ke pelabuhan Ashdod. Namun tidak dijelaskan lebih lanjut soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam serangan tersebut. Meski demikian, pasukan perlawanan Islam di Irak itu menegaskan komitmennya untuk menghancurkan benteng musuh. Sebelum serangan ini, Irak juga telah menyerang ladang gas Conoco milik IS yang menjadi sekutu Israel pada Senin 21 Januari. Brigad Al-Qassam kembali merilis bukti kekalahan Sionis di jalur Gaza pada Rabu 24 Januari. Dalam video terlihat pejuang Brigad Al-Qassam menargetkan sebuah gedung persembunyian pasukan pertahanan Israel IDF dari balik semak-semak, yang mana dalam gedung tersebut terdapat 24 perwira IDF yang tengah mempersiapkan serangan ke sejumlah rumah warga Palestina. Dalam sekali tembakan gedung dua lantai IDF itu pun runtuh. Akibatnya seluruh tentara terkubur hidup-hidup di dalam gedung tersebut. Serangan ini pun diklaim sebagai kekalahan terbesar dengan korban terbanyak dalam 24 jam sejak perang darat dimulai. Pasalnya serangan tersebut diluncurkan pada hari Senin 22 Januari di gedung yang hanya berjarak 600 meter dari pagar pemisah. Di saat yang sama, Brigad Al-Qassam rupanya juga menghancurkan tank Merkava Sionis dengan peluru Al-Yasin 105. Houthi Yaman mengklaim pasukannya menyerang kapal kargo Amerika Ocean Jazz di Teluk Aden pada Senin 22 Januari. Setelah klaim tersebut, kini bocor video yang menunjukkan kapal Amerika Ocean Jazz tersebut dibom Houthi saat mengangkat lusinan peralatan militer. Video tersebut diunggah dalam media sosial 10 Software News pada Selasa 23 Januari. Dalam video terlihat sejumlah tentara memindahkan puluhan tank, pesawat, dan senjata lainnya ke dalam kapal tersebut. Yang mana senjata-senjata tersebut diduga akan dikirim ke Israel untuk genosida di Gaza. Namun saat di Teluk Aden,
kapal yang mengangkut lusinan peralatan militer tersebut justru runtuh dirusak Houthi. Pasukan Hamas menyergap sejumlah tentara Zionis di sebuah gedung di Han Yunis. Dalam penyergapan tersebut, Hamas dan gerombolan IDF sempat terlihat baku tembak. Namun di video yang diunggah dalam saluran Telegram Hizbullah pada Rabu 24 Januari, IDF tampak ketakutan. Bahkan sejumlah tentara IDF berlindung di pojokan, sementara seorang tentara Zionis lainnya juga terlihat ngumpet di balik selimut. Tentara tersebut juga tampak mimisan akibat serangan Hamas. Sesekali ia pun tampak mengusap darah yang keluar dari hidungnya menggunakan selimut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.